Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Biro Hukum telah menyepakati 25 usulan judul rencana peraturan daerah yang akan diprioritaskan ke dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2022. Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, di Bogor, Jawa Barat, Kamis 4 November 2021 mengatakan, kesepakatan diberikan setelah mempertimbangkan sejumlah usulan dari eksekutif, rapat dengar pendapat umum hingga pandangan fraksi-fraksi partai politik. Agar target pembahasan Propemperda 2022 terpenuhi, lanjut Pantas, Bapemperda mendorong Biro Hukum sebagai leading sektor agar segera menginventarisasi target pembahasan secara konsisten dalam Propemperda 2022 ke depan. Bapemperda sudah menyepakati bahwa Propemperda tahun 2022 sebanyak 25. Raperda yang belum terselesaikan pada tahun 2021, mengakomodir penyesuaian-penyesuaian dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan mengakomodir inisiatif dari kita sampaikan bahwa inisiatifnya sepenuhnya ada di eksekutif. Bapemperda lebih kepada menunggu. Makanya tadi saya tantang, ya siapa cepat dia dapat. Sebab kalau mau lihat angka ini 25, kalau mau diterjemahkan dalam bentuk minggu, dalam 2 minggu kita harus memproduksi satu perda supaya bisa menyelesaikan ini semua. Nah, dan itu kayaknya sesuatu yang mustahil. Gitu. Tapi kan tadi ada masukan juga dari Kanwil buat bikin apa per triwulan itu, Pak. Itu iya, itu acara. Iya, itu menjadi tugas dari Propemperda eksekutif untuk bisa menjadwalkan pengajuan ini dalam kurun waktu yang memungkinkan, ya. Jadi salah satunya adalah apakah nanti pengajuannya dibentuk dalam bentuk kuartal atau triwulan atau 4 bulan gitu. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.